itu di tengah sprint itu tanggal 25. Ini lama sekali, padahal kan harusnya real time. Real time langsung. Jadi memang ada hal-hal yang tidak disampaikan secara terbuka. Jadi saya kira fokusnya di sini. Dan ini menimbulkan kegaduhan. Ini menimbulkan persoalan. Apa? Setelah menerima informasi habis dari kondisi, ada upaya tracing atau tidak yang ada yang ada? Oh iya, ya setelah itu kan kami langsung sebetulnya kami lakukan langkah antisipatif ketika Habib Rizik di rumah sakit juga. Ya, saya meminta langsung pihak rumah sakit untuk melakukan swab terhadap seluruh nakes yang ada di situ. Itu sudah kami lakukan. Dan ya setelah itu kami lakukan penelusuran kontak dan lain-lain. Dan kemudian kan Pak Dirutnya juga terbukti terkonfirmasi positif. Itu pun kami lakukan lagi penelusuran tracking dan lain-lain. Mungkin kedepannya untuk RKRS ini seperti apa? Ya bagi kami ini pembelajaran utamanya bagi rumah sakit agar kooperatif. Ya, artinya satgas itu bukan kempo, satgas itu tidak berlebihan. Kita melakukan apa yang harus kita lakukan. Ini bukan persoalan politik, persoalan apapun. Ini persoalan protokol kesehatan harus dipatuhi, gitu ya. Jadi jangan lagi diperdebatkan tentang kewenangan ketua satgas. Tidak. Semua sudah sesuai aturan. Ya, buktinya apa ya? Ini kan COVID terus naik. Kita melakukan itu untuk mencegah penularan COVID. Kalau rumah sakit tidak kooperatif, bagaimana kita bisa memutus rantai penularan? Itu poin utama. Mungkin ada sanksi ancaman penutupan untuk siapa? Saya kan baru mendapatkan data tadi, konfirmasi. Ya, tentunya ini menjadi pertimbangan bagi Satgas untuk memberikan sanksi. Ini pelajaran bagi seluruh rumah sakit untuk betul-betul kooperatif dengan Satgas, dengan pemerintah kota. Ya, apa bentuk sanksinya apa masih kita dalami lagi. Ya, sesuai, tapi sanksinya pasti sesuai dengan aturan. Dipastikan akan memberikan sanksi. Pasti. Terima kasih Kang Bima. Atau gimana, Pak? Belum tahu. Ya saya siap aja bekerja. Lebih kooperatif ya. Tapi kelihatannya akan memasuki proses persidangan. Sudah.